Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Kimia Fakultas Matematika dari Universitas Negeri Surabaya. Nama kelompok 1 Lia Andini, 2 Anisatul Masumah, 3 Widiawati, 4 Noni Gabriela, 5 Siti Arofah. Nah, secara ontologi, di sini kami akan membahas tentang logika. Logika adalah ilmu dalam lingkungan filsafat yang membahas prinsip-prinsip dan hukum-hukum penalaran yang tepat. Istilah logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos. Nah, menurut secara epistemologi adalah cara yang digunakan untuk mengkaji sehingga diperolehnya ilmu. Epistemologi berasal dari kata episteme, yaitu pengetahuan, dan juga logos yang bermakna ilmu, uraian, atau alasan. Epistemologi merupakan pokok bahasan yang mengkaji tentang pengetahuan serta kaitannya dengan kebenaran yang hakiki. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup epistemologi. Pandangan tentang ruang lingkup dari kajian epistemologi akan mencakup tentang keseluruhan objek yang ada di muka bumi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang proposisi. Proposisi adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang dapat dinilai benar dan salahnya. Nah, untuk selanjutnya kita langsung ke contoh proposisi. Contoh proposisi sebagai berikut, sedangkan non-contoh proposisi juga sebagai berikut.
Thank you.